Hai guys, LLG mau ngasih tahu nih cara top up UC untuk PUBG Mobile yang simple pakai Razer Gold. Caranya adalah kalian tinggal klik link yang tertera di deskripsi. Di sini kita pilih game PUBG Mobile. Lalu top up sekarang. Lalu kita masukkan ID pemain kita. Pilih metode pembayarannya dengan Razer Gold. Lalu kita pilih nominal yang ada. Lalu kita ke bayar sekarang. Masukkan ID dan password Razer Gold kamu. Dan terakhir kita pilih metode pembayaran kita di sini. Oke, itu tadi cara top up UC untuk PUBG Mobile menggunakan Razer Gold. Sekali lagi, jangan lupa klik link yang ada di deskripsi ya. Oh iya, Razer mau bagi-bagi hadiah Valentine buat kalian. Caranya, top up minimal 250.000 di Razer Gold untuk mendapatkan lucky draw dan menangkan sepasang satu set dari Razer Kraken Kitty Quartz dan Quartz Chroma Stand. Kedua, satu Razer Kraken Black dan satu Razer Kraken Quartz. Plus, voucher Razer Gold senilai 600.000. Dan ketiga, satu Razer Basilisk Black dan satu Razer Basilisk Quartz. Ditambah, voucher Razer Gold senilai 300.000. Berlaku hingga 13 Februari 2020 sampai 26 Februari 2020. Dan pemenang akan diumumkan di akhir event. Ayo, ajak pasanganmu untuk menangkan hadiahnya hanya di Razer Gold. Pevita Cleo Ellen Pierce atau yang lebih dikenal sebagai Pevita Pierce adalah aktris dan pemain film Indonesia berdarah Banjar dan Wales. Ketika dinominasikan sebagai aktris terbaik pada tahun 2008 untuk film Lost in Love pada usia 16 tahun, Pevita memegang rekor sebagai nominator termuda dalam sejarah Festival Film Indonesia untuk penghargaan pemeran utama, memecahkan rekor Laudia Cynthia Bella yang berusia 17 tahun untuk film Virgin pada tahun 2005. Ia dikenal lewat film Denias, Senandung di Atas Awan sebagai Angel. Film tersebut adalah pengalaman pertama Pevita dalam berakting di film layar lebar, setelah sebelumnya ia ikut berperan dalam sinetron Mutiara Hati sebagai Tara. Pevita Pierce dikenal juga sebagai sosok yang gemar bermain game mobile loh, khususnya PUBG Mobile. Pevita juga bercerita bahwa kegemarannya bermain game sudah ia jalani sejak kecil. Saat itu, ia sering ke warnet hanya untuk bermain game online. Setiap harinya kini, ia berusaha menyempatkan diri untuk bermain PUBG Mobile. Sembari bercanda, ia menunggu ada tim e-sport yang mau meminangnya. Gadis cantik ini juga mengungkapkan bahwa saat ini industri e-sport tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Karena menurutnya, e-sport saat ini bukan sekedar hobi tapi sudah bisa menjadi profesi. Pada Juli tahun lalu, Tencent Games dan PUBG Corporation mengumumkan 9 finalis teratas yang akan bersaing di bagian team up di PUBG Mobile Club Open 2019 Global Finals yang digelar di Berlin. Pevita terpilih mewakili Indonesia dalam ajang PUBG Mobile Club Open atau PMCO 2019 Global Final tersebut. Melalui postingan Instagramnya, Pevita juga mengungkapkan nickname akun PUBG Mobile miliknya. Salah satu ID-nya memiliki nickname Cupa Pepi yang ia gunakan untuk mabar. Wah, jangan-jangan kalian pernah ketemu nih sama Pevita saat main random. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.